Rute Surabaya-Lampung ini kita mulai pada tanggal 24 Maret kemarin, dan alhamdulillah tingkat isiannya sampai dengan saat ini sudah tumbuh hingga 80%. Iya Pak, ditinggal. Pakai gaji nih. Silakan. Permisi. Silakan. Surabaya-Lampung ini kita ciptakan, kita create untuk mengakomodir market, potensi market dari Surabaya ke Lampung yang setiap harinya hingga bisa sampai 150 penumpang. Dan ini market ini berasal dari memang kedua kota ini mempunyai hubungan historical, yang mana dulu Jawa Timur itu termasuk penyumbang terbesar masyarakat yang bertransmigrasi ke Lampung, sehingga hubungan kedua masyarakat dari Jawa Timur maupun Lampung ini cukup erat. Nah, kunjungan keluarga ini salah satu potensi yang kita tangkap ya, sehingga tidak hanya kunjungan keluarga, ada bisnis dan mungkin pendidikan juga. Nah, akhirnya belakangan ini kami setelah menjahit hubungan secara resmi kerjasama dengan asosiasi travel agent yang ada di Lampung ya, dan juga ada asosiasi travel agent yang ada di Surabaya. Nah, kami berada di tengah-tengah ini memfasilitasi dengan harapan terjadi cross-selling. Jadi travel agent yang ada di Surabaya bisa menjual potensi yang ada di Lampung. Nah, memang saat selama ini yang kita lihat potensi di Lampung kan orang awam melihat hanya gajah ya di Bayi Kambas. Ternyata setelah kami ke sini ya, ke Lampung bersama mitra kerja kami yang ada di Surabaya, itu luar biasa. Ternyata wisatanya, potensi wisatanya itu tiga dimensi. Ada wisata air, wisata laut, wisata darat, terus juga ada juga kuliner. Nah, inilah yang kita ingin kita jahit, sehingga dari masyarakat Surabaya bisa menggunakan Sriwijaya Air untuk melakukan rekreasi atau kunjungan ke Lampung. Begitu juga sebaliknya, dari Lampung masyarakat kalau ingin ke Jawa Timur bisa menggunakan Sriwijaya Air langsung ke Surabaya, ya kan? Di sana bisa menikmati wisata Bromo Tengger Semeru, atau mungkin wisata belanja, atau mungkin wisata malam yang ada di Batu, atau mungkin wisata belanja ada di Surabaya. Nah, keunggulan yang kami berikan ini adalah kalau Surabaya Lampung ini direct, kebetulan saat ini hanya Sriwijaya Air yang satu-satunya penerbangan yang langsung dari Surabaya ke Lampung maupun Lampung Surabaya. Kita tempuh sekali jalan itu 1,5 jam. Nah, kalau penerbangan itu biasanya bisa lewat Jakarta, tapi ini sangat mencita waktu. Kalau lewat Jakarta atau Transjakarta dulu, Surabaya, Jakarta, Lampung, ya, itu bisa memakan waktu sampai 4 jam minimal. Nah, inilah kelebihan yang kita berikan untuk bisa membantu masyarakat berpergian secara langsung dari Surabaya ke Lampung maupun Lampung Surabaya. Kita sudah sampai di spot pertama kita, yaitu Taman Nemo. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara memakai kacamata renang dengan baik dan benar.